Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah katira, subhanallah bukratan wa asila. Wallahu akbar kabira, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كلما صلى المؤمن وعلى الله أكبر كلما رجع المذنب وتاب الله أكبر كلما عاد العيد وآب الله أكبر عدد ما كبر المكبرون الله أكبر عدد ما استغفر المستغفرون الله أكبر كلما صام صائم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فيا أيها المسلمون فاتقوا الله وأطيعوا وخذوا حذركم من الأعمال الصالحة قبل أن يحال بينكم وبينها واعلموا أن كل عين جديد يبعدكم عن دنياكم ويقربكم من أخراكم وتزودوا من دار فنائكم ما يكون سببا لفوزكم في دار بقائكم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار الله أكبر الله أكبر لله الحمد Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Allah Maha Besar, tidak ada yang patut disanjung dan dipuji selain Dia satu-satunya. Allah Maha Besar, tatkala orang-orang mukmin berdiri rukuk dan sujud di dalam solatnya. Allah Maha Besar, pada saat hamba-Nya yang berdosa kemudian bertobat kepada-Nya. Allah Maha Besar, tatkala hari raya Id kembali menyapa hamba-hamba yang akan kembali kepada fitrah sebagaimana dia dilahirkan oleh ibundanya yang tercinta. Ramadan telah berlalu dan manusia menyisakan perbuatan-perbuatan mereka, baik yang jahat maupun yang baik, entah yang soleh ataupun yang durhaka, yang lalai dan yang terjaga, baik yang diterima amalannya ataupun yang ditolak di sisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jama'ah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri kembali menyapa kita untuk kesekian kalinya sepanjang hidup kita. Selalu saja hadir rasa gembira setiap kali Idul Fitri datang, walau saat kita melihat dan memperhatikan secara saksama apa yang ada di sekitar kita, mungkin sudah banyak kerabat, handai tolan, sahabat dan kenalan yang tidak lagi bersama kita pada hari raya kali ini. Bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang tercinta di sisi kita. Mereka telah kembali sesuai dengan ketentuan Allah, dan tinggallah kita menunggu giliran entah kapan akan menyusul, karena semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diselimuti oleh kegembiraan yang sangat agung. Ahlan bil Eid kullu amin wa antum bi khairin. Mari kita mencoba merenung sejenak seolah bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengabarkan berita gembira kepada kita semua tentang kegembiraan yang kita rasakan hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan yafrahuma idza aftara farha bi fitri wa idza laqiya rabbahu farha bi shaumi." Bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah, dua kegembiraan, yaitu gembira saat beridul fitri dan gembira saat bertemu Tuhannya karena puasanya. Kenapa menyebutnya kegembiraan? Karena Id adalah hari yang datang berulang, dan dengannya kegembiraan kaum muslimin juga akan terus berulang. Memang pantas jika orang beriman bergembira karena telah menunaikan apa yang diwajibkan Allah, yaitu taat kepada-Nya, Rabbul Alamin. Terbentang pertanyaan hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimanakah hakikat kegembiraan tersebut dan dengan apa kita bergembira? Hal seperti apakah yang menjadikan seorang muslim untuk bergembira? Jawaban pertanyaan ini adalah
bahwa kita percaya untuk menemukan kegembiraan itu ada pada kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan kita itu ada pada kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kegembiraan kita itu terdapat dalam kegembiraan orang-orang yang dimuliakan Allah, yaitu para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang pertama jemaah sekalian, kegembiraan Allah kepada orang-orang yang bertobat. Perkara ini menjadi mesti nyata pada rintas kehidupan kita untuk kemudian ditapaki oleh setiap orang hingga tergambar dengan jelas dalam benak kita dan mengkristal dalam hati kita sampai menjadi identitas dalam kehidupan kita. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah lebih senang dan lebih bergembira dengan pertobatan hambanya ketika dia bertobat kepadanya daripada salah seorang dari kalian yang sedang dalam perjalanannya melewati padang pasir dan tunggangannya lepas pergi darinya bersama makanan dan minumannya dan semua perbekalannya. Lalu kemudian dia pun putus asa lalu menuju ke sebuah pohon untuk berlindung dalam keadaan putus asa yang seperti itu. Lalu kemudian tiba-tiba untanya berdiri di depannya. Lalu kemudian dia memegang taninya. Lalu dia berkata dengan sukacita yang begitu besar, ya Tuhan, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia membuat kesalahan disebabkan sukacitanya yang berlebihan. Jemaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa gembiranya Allah dibandingkan dengan gembiranya orang yang hilang untanya dan seluruh perbekalannya ini jauh lebih besar untuk hamba-hambanya yang kembali bertobat kepadanya. Di manakah kita di antara hamba-hamba yang bertobat di zaman ini? Manakah hamba-hamba yang kembali kepada Allah Ta'ala pada Ramadan yang baru saja berlalu? Bukankah kita semua mencintai Allah agar dia bergembira dengan taubat kita? Tahun demi tahun berganti, lalu kita bertobat kepadanya. Setiap kali bulan Ramadan datang dan saat Ramadan berlalu, kita pun kembali kepada kebiasaan kita dalam dosa dan maksiat, dalam kelalaian dan kealpaan. Demikianlah terus bergulir dari tahun ke tahun. Padahal adakah kita yakin bahwa akhir dari hidup kita berada di atas kebaikan dan taubat? Lalu kemudian kita merasa tenang dan bergembira. Apakah kita sudah lupa bahwa kegembiraan ada pada ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah taala. Melalui mimbar Idul Fitri hari ini saya menyeru pada diri saya sendiri dan jamaah semuanya, jangan sekali-kali kembali pada maksiat dan dosa pada Tuhanmu, karena dunia ini semuanya akan berakhir. Kenikmatannya akan sirna, kebanggaan-kebanggaan yang ada di dalamnya akan selesai, dan semuanya akan musnah, dan tersisalah kehidupan yang abadi, yang tak berpenghujung. Dan kita ingin Allah Ta'ala bergembira karena perbuatan kita. Maka jadilah ahlul masajid, orang-orang yang senantiasa meramaikan rumah-rumah Allah. Jadilah ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Dan jadilah senantiasa dalam ketaatan dan menjaga kebersamaan dengan orang-orang soleh. Berhati-hatilah jemaah sekalian dengan kepergian Ramadan, lalu kalian juga pergi bermaksiat dan melupakan Rabbul Alamin. Ingatlah kisah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tatkala seseorang mendatangi beliau radhiyallahu anhu pada hari raya Idul Fitri seperti ini, Ali radhiyallahu anhu sedang memakan makanan yang sudah keras. Lalu orang itu pun berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah makanan yang keras ini engkau makan di hari raya seperti ini? Maka Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah wahai saudaraku, bahwa hari raya itu adalah bagi orang yang diterima puasanya di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Itulah hari raya. Lalu beliau melanjutkan, bagi kami hari ini adalah hari raya, esok pun adalah hari raya, dan setiap hari tatkala kami tak bermaksiat kepada Allah adalah juga hari raya. Siapa diri ini jemaah sekalian di hadapan sahabat agung Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib dalam berbagai keadaan seperti itu memakan makanan yang keras? Berkata Al-Hasan, setiap hari tanpa maksiat kepada Allah adalah aib.
setiap hari dalam ketaatan kepadanya dengan zikir syukur, maka itu adalah hari Eid. Mari kita berjanji pada hari ini bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap saat menanti agar kita hamba-Nya membuatnya gembira dengan taubat kita. Ingat, jangan sampai menjauh dari jalannya orang-orang yang bertobat agar tidak celaka bersama dengan orang-orang yang celaka. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua jemaah sekalian, kegembiraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah bentuknya? Mari kita bersama menyaksikan kejadian yang membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira, yaitu saat turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada istri-istri beliau, apakah akan memilih Allah dan Rasulnya atau akhirat, ataukah akan memilih dunia dan segala perhiasannya? Ini disebut dalam Al-Quran ayat Tahrir, di mana ayat ini turun untuk memberikan pilihan kepada para istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kejadian ini direkam dengan jelas oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ketika ayat turun, ya ayuhan nabi kulli aswajika in kuntunna tubdal hayatad dunya wasilataha fata'alaina umattikunna wasahbikunna sarahan jamila wa in kuntunna tubdal Allah wa rasulah wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkum ajran azima. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, akan kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang membuat baik di antara kalian. Surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Aisyah radhiyallahu anha, ummuna, ibu kita semua, menceritakan, ketika ayat ini turun, datanglah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku dan berkata, wahai istriku, telah turun ayat ini untuk engkau memilih. Namun jangan bersikap dan jangan memilih sebelum engkau menemui kedua orang tuamu untuk berdiskusi tentang pilihan ini. Bagaimana pandangan mereka? Apakah engkau akan memilih Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat, atau engkau akan memilih dunia dan segala perhiasannya? Maka Aisyah ummahatuna, ibu kita pun menjawab radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai suamiku yang tercinta, saya tak akan memilih kecuali Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Lalu wahai Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan bagaimana kegembiraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pilihan ini. Mari kita melihat jemaah sekalian, realitas kaum muslimin lewat kisah ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira? Apakah karena istrinya Aisyah radhiyallahu anha memilih, ataukah karena ada maksud untuk kaum muslimin bagi kita semua umatnya ini? Inilah realitas para istri dan perempuan-perempuan. Jika mereka tak memilih Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini, maka kehidupan kaum muslimin akan terjatuh dalam kesengsaraan yang tak terpikulkan. Karena asas hidup bahagia bagi manusia adalah istri dan anak-anak. Ketika perempuan telah berubah dan tak lagi punya perhatian kecuali terhadap kesenangan dunia dan perhiasannya, maka hal ini akan menjadi sumber malapetaka dan kaum muslimin akan hidup dalam kegagalan-kegagalan yang tak berkesudahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang fitrah dirahmati Allah, kisah lain yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira adalah saat utusan rombongan dari Abu Qais datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai golongan Ansar. Nabi kita menyebut kepada orang-orang Ansar, inilah kaum kalian Abu Qais yang lebih dekat dengan kalian karena banyaknya kesamaan kalian dengan mereka. Mereka memeluk Islam tanpa paksaan. Hormat dan hormati dalam menyambut mereka. Maka tak salah pagi hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi utusan mereka dan bertanya, bagaimana kalian diperlakukan oleh saudara kalian orang-orang Ansar? Mereka pun menjawab, wahai Rasulullah, orang-orang Ansar adalah orang-orang manusia yang paling baik dalam memperlakukan tamu. Mereka memberikan makan, minum dan menyediakan tempat tidur yang nyaman bagi kami. Dan yang lebih dari itu adalah mereka mengajari kami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan jemaah sekalian, bahwa utusan ini tidak hanya menceritakan tentang pelayanan makan, minum dan tempat tidur, akan tetapi juga pelayanan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah.
Ketahuilah bahwa pelayanan tamu bukanlah pada makan dan minum serta tempat tidur semata, namun juga benar bahwa pelayanan tamu yang baik itu adalah juga diukur dengan pengajaran Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu takjub dan sangat gembira dengan pemandangan yang terjadi, dan mulai mengelilingi satu persatu Ummuk Abdul Qais untuk kemudian menyapanya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan keadaan ini? Apakah karena makanan yang dihidangkan mewah dan lezat? Tidak, dan bukan, melainkan karena adanya ukhuwah Islamiyah yang tertanam begitu dalam pada diri-diri orang-orang Ansar, dan dalam memperlakukan utusan Abdul Qais saudara-saudara mereka, dan juga karena gembiranya Rasulullah mereka dilayani dengan pengajaran Al-Quran. Di mana hamba-hamba Allah yang sangat mencintai karena Allah membangun ukhuwah Islamiyah tanpa sekatan dan batasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ketiga, kegembiraan para sahabat ridwanullahi alaihim. Bisa kita pahami jemaah sekalian bahwa kegembiraan para sahabat terbaca di dalam kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Inna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'ah faqala mata as-sa'ah qala wa ma da'adta laha qala la shay ya Rasulullah illa anni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ma'am ahbabta. Dalam satu majlis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba didatangi oleh seseorang lantas bertanya, kapankah terjadi kiamat itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam justru tak menjawab pertanyaan tersebut, mana beliau sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, apakah yang engkau siapkan untuk itu? Lalu orang itu menjawab, wahai Rasulullah yang tercinta, saya tidak mempersiapkan sesuatu apapun kecuali aku katakan pada hari ini kepadamu wahai Rasulullah, sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian Nabi pun bersabda, atta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai di dalam surga. Berkata Anas bin Malik, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar bin Khattab, dan aku berharap bisa bersama dengan mereka di dalam surga karena cinta saya kepada mereka walaupun aku tak beramal seperti amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ayuhal muslimun, datangnya hari raya dan berlalunya Ramadan semoga membentuk pribadi kita yang sadar akan banyaknya dosa dan terus menempuh jalannya orang-orang yang bertobat sampai akhir hayat, karena dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ramadan yang kita telah lalui bersama adalah madrasah batiniyah agar kita bisa bebas dari dominasi pengaruh cinta dunia, sehingga kita tetap menjadikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta negeri akhirat sebagai pilihan kita dalam hidup ini. Orientasi orang beriman adalah semuanya karena Allah, untuk Allah, hanya dengan pertolongan Allah dan hanya bersama dengan Allah. Ramadan juga adalah madrasah untuk membangun cinta pada Allah dan Rasulnya dan cinta pada orang-orang yang beriman, hingga kita berhak untuk bersama dengan orang-orang yang kita cintai sampai hari pembalasan Allah Ta'ala nantinya. Hilangkan segala benci, dendam, hasad kepada sesama orang-orang beriman, apalagi tak mencakapinya sampai berlalu waktu yang cukup lama. Ingatlah peringatan Rasul Huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, hajrul muslimi sanatan kasafki damihi, mendiamkan seorang muslim selama setahun sama seperti menumpahkan darahnya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kita bahwa tu'radul a'mal fi kulli itsnain wa khamis fayughfa fayaghfirullahu li kulli imrin la yushriku billahi syai'an illa imran kanat bainahu wa baina akhihi shahna fayaqul utruku hadain hatta yastaniha. Rawahu Muslim. Bahwa kata Nabi, dihadapkan kepada Allah seluruh amal-amal perbuatan setiap hamba pada hari Senin dan hari Kamis, maka akan diampuni setiap orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali kata Rasulullah, bagi mereka yang ada kebencian, ada dendam di antara sesamanya. Lalu dikatakan kepada malaikat oleh Allah, tinggalkan orang ini, tinggalkan mereka berdua hingga mereka memperbaiki hubungannya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian, olehnya
marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallu wa sallimu ala al-bashirin nadhir, haitsu amarakum bidzalikal 'alimul khabir. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعلنا من المتحابين فيك يا الله. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai sesama kami, ya Allah, bukan karena yang lain, tapi semata-mata karena Engkau. Allahumma taqabbal minna siyam wal qiyam wal Qur'an wa inna ala kulli khairin wajannibna kulla syarrin wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma aminna fi awfanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولاية المسلمين في من خافك واتقك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان وزمان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم إسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين. أعاد الله تعالى عيدنا علينا وعليكم وعلى المسلمين بالجن والإيمان والسلامة والإسلام. وتقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال. وتقبل الله طاعتكم وجعل عيدكم سعيدا وعملكم رشيدا وعاد عليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة بصحة وعافية وإيمان. وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصلاح أهلكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.